Assalamualaikum. Jadi hari ini kita akan belajar sunnatullah. Tapi sebelum itu kita absen terlebih dahulu. Aja. Iyo. Jadi lo. Iya. Jadi Gibran. Gibran, Gibran. Mana naik? Nah, materi kita hari ini adalah jurus sunnatullah. Silakan buka buku paket kalian. Gibran, dari mana saja kamu? Apa sih pak? Emang urusan lo? Kita lanjut ke materi saja. Anak-anak, kita akan belajar tentang ismul isyarah. Ismul isyarah dibagi menjadi 4, yaitu lil qarib lil akil, lil ba'i lil akil, lil mu'li. Ismul isyarah lil qarib lil akil. Ada apa Gibran? Belajar gak penting, gak guna. Eh Gibran, gak boleh gitu. Ini guru, gak sopan itu. Apa sih? Wah, kalau dilanjutin seru nih. Gurunya enggak marah. Gibran, tutup kamu. Bapak jadi itu dengan masa muda bapak dulu, nak. Dimana dulu bapak juga pernah nakal seperti kamu, nak. Bapak tidak menghargai guru bapak. Hingga suatu saat, Bapak kehilangan beliau. Dari situ Bapak sadari bahwa guru patut dihargai. Maka dari itu, saya harap kalian semua bisa menghormati guru kalian di sekolah, terutama kamu, Gibran. Baik, Pak. Saya minta maaf. Tapi janji tidak mengulanginya lagi. Baiklah kalau begitu. Saya harap kalian semua kedepannya bisa menghormati semua guru kalian di sekolah. Dan kalian saya harap bisa menjadi orang sukses kedepannya.